Selasa pagi 13 Agustus, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI Wilayah Jambi melakukan perapihan dan penataan kabel-kabel udara jaringan internet yang menjuntai atau semrawutan. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Ketua APJI Wilayah Jambi, Almen Manihuruk. Perapihan kabel jaringan internet ini juga melibatkan seluruh perusahaan internet service provider atau ISP Jambi, dan kegiatan ini juga dikawal langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Jambi. Almen Manihuruk, selaku Ketua APJI Wilayah Jambi, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menata dan merapikan kabel-kabel utilitas udara jaringan internet yang menjuntai atau semrawutan di Kota Jambi. Kegiatan perapihan ini terbagi menjadi 4 tim, di mana per timnya tersebut ditargetkan melakukan perapihan sepanjang 1 km. Almen juga menambahkan pada kegiatan perapihan dan penataan kali ini mengucapkan terima kasih kepada semua provider internet yang berada di Jambi, mau ikut berkontribusi dalam perapihan kabel-kabel utilitas udara jaringan internet ini. Dengan hadirnya seluruh provider internet dalam perapihan ini, menjadi semangat bersama APJI dalam menunjukkan komitmennya untuk melakukan penataan dan penertiban kabel-kabel utilitas udara provider internet yang semrawut. Pada kegiatan perapihan kabel internet yang rutin dilakukan ini nantinya, apabila ditemukan kabel fiber optik yang tidak rapi atau menggandong terlalu rendah, akan segera dilakukan perapihan dan penataan kembali. Tujuan perapihan kabel provider internet ini dilakukan untuk menata dan merapikan kabel utilitas udara jaringan internet yang menjuntai atau semrawut, agar estetika Kota Jambi dapat terjaga dan menjadi indah, rapi, dan masyarakat pun tentunya dapat menjadi aman nyaman saat berlalu lintas di jalan. Kontributor BTV, Ade Setiawan melaporkan dari Kota Jambi.